Ya Ar-Rahman ar -na. Nabi Zakaria alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk kaum Bani Israel. Beliau adalah Ayah kandung dari Nabi Yahya alaihi salam Hasil pernikahannya dengan seorang wanita mulia Bernama Aliyahbi Atau Ilyasha binti Fakud Ilyasha binti Fakud adalah saudara kandung dari Hannah binti Fakud Sementara Hannah adalah istri dari seorang ulama besar kalangan Bani Israel bernama Imran. Imran menikah dengan Hannah binti Fagot ini maka lahirlah Maryam. Kita tahu Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika Ayahanda dari Siti Maryam yang bernama Imran ini sudah memasuki usia tua. Imran ini kemudian menitipkan Maryam ini kepada Nabi Zakaria. Ketika itu Maryam masih dalam usia yang sangat kecil. Kata Imran, wahai Zakaria, sesungguhnya aku sudah sangat tua. Aku mohon. Aku ingin menitipkan anakku, Maryam, kepadamu. Peliharalah dia, semoga dia menjadi seorang anak yang berguna. Nabi Zakaria ini sangat berbahagia, bersama istrinya Ali Yahbi, memelihara yang merupakan keponakan sendiri, Maryam, binti Imran. Nah, Imran dengan Hana ini merupakan pasangan yang... Pada awalnya dia bernazar ya kalau nanti aku mendapatkan seorang anak kata Imran laki-laki akan aku jadikan dia sebagai orang yang akan memelihara Baitul Maqdis ini. Tapi ketika Hana ini kemudian hamil mengandung bahkan melahirkan adalah seorang perempuan. Sehingga kata Hana ya Allah Sesungguhnya aku dulu bernazar, jika anakku laki-laki, akan aku jadikan dia sebagai pengurus Baitul Maqdis ini. Menjadi orang yang ahli ibadah di Baitul Maqdis ini. Tetapi engkau berikan hamba seorang anak perempuan. Enggak jadi masalah ya Allah, dan jadikan anakku nanti ini sebagai orang yang suka beribadah di Baitul Maqdis ini. Maka lahirlah Maryam. Di Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihi salam. Karena pada waktu itu Nabi Zakaria belum punya anak. Maka dia sangat senang ditipi oleh seorang keponakan yang sangat cantik yaitu Maryam. Seluruh cinta dan kesayangan dilimpahkan untuk Maryam. Bahkan dia dibuatkan satu ruangan khusus di Baitul Maqdis itu untuk dia bermain yang kemudian ruangan itu digunakan oleh Maryam ketika dewasa untuk beribadah. Dan ruangan itu bernama mihrab. Jadi mihrab ini merupakan tempat yang khusus dalam suatu ibadah, tempat ibadah ya. Kalau sekarang kita mihrab adalah tempat pengimaman ya. Kalau masjid mihrab adalah tempat imam memimpin jamaah. Nah dulunya Baitul Maqdis itu oleh Nabi Zakaria dibikin mihrab ruangan kecil untuk bermainnya Maryam. Tapi ketika tumbuh dewasa Maryam ini, maka mihrab ini dijadikan sebagai tempat ibadah untuk zikir, wirid bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saking cintanya Nabi Zakaria kepada keponakannya Maryam ini ada satu kejadian yang sangat luar biasa ketika Maryam ini sudah tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa karena dia merupakan calon ya. Ibu dari calon Nabi. Nabi Isa alaihi salam. Sehingga ketika Maryam ini tumbuh dewasa. Allah memelihara Maryam ini. Dia setiap kali meminta kepada Allah. Ya Allah turunkan kepadaku makanan maka Allah selalu memerintahkan malaikat Jibril wahai Jibril kau turun ke bumi berikan Maryam makanan. Ini yang membuat kemudian Nabi Zakaria heran, setiap hari di mihrab itu selalu banyak makanan yang mewah ya, buah-buahan yang segar. Sehingga dalam Ali Imran ayat 37 Nabi Zakaria selalu bertanya, karena tiap hari ketika Nabi Zakaria menengok Maryam di Baitul Maqdis itu, selalu di mihrab itu ada makanan yang komplit, makanan yang lengkap, bahkan lezat-lezat, buah-buahan yang segar. Kata Nabi Zakaria, Ya Maryamu, anda laki Maryam, anda lagi hadza Hai Maryam. Kau dapat makanan segini banyaknya dan mewah, segar-segar dari mana ini? Apakah ada yang memberi? Setiap hari setiap aku menengok kau di sini, selalu banyak makanan. Maria menjawab, Kalat, huwa min ingdillah. Sungguhnya makanan ini datangnya dari Allah. Innaallaha yirazukumai yasha'u bi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya tanpa perhitungan. Jadi ini dari Allah betul. Setiap hari aku berdoa kepada Allah ketika aku lapar ya Allah turunkan hidangan untukku. Sehingga Allah kemudian memberikan aku hidangan dengan sekejap mata. Ini semua datang dari Allah. Keleng kepala Nabi Zakaria. Kau benar-benar wanita pilihan Maryam. Tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah seperti engkau. Sekali minta langsung turun makanan. Itulah kata Maryam. Ini merupakan rezeki dari Allah. Dan Allah memberikan rezeki ini kepada semua hambanya tanpa perhitungan. Setiap hari itu. Nabi Zakaria nengok ke mihrab ada makanan. Ada makanan yang bisa dimakan oleh seluruh keluarga Nabi Zakaria alaihi salam. Sampai kemudian Siti Maryam tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik menawan. Dan dia setiap hari di mihrab saja beribadah, beribadah, dan beribadah. Tentu Nabi Zakaria senang melihatnya. Akan tetapi Nabi Zakaria ini ketika sudah memasuki usia 90 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Untuk berdakwah di kalangan kaum Bani Israel yang ketika itu ahlaknya sudah mulai hancur, tetapi ada dua keresahan yang dirasakan Nabi Zakaria. Ini pertama, beliau resah karena sudah memasuki usia yang sangat tua, 90 tahun, ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria belum juga diberikan keturunan. Dia berpikir, iya aku Nabi, aku Rasul. Tapi bagaimana kalau kemudian aku mati, tetapi Allah belum bisa menggantikanku dengan seorang Nabi lagi. Bagaimana kalau kemudian aku mati ketika aku belum punya anak? Siapa yang akan bisa menggantikan aku menjadi Nabi dan Rasul? Sehingga tiap hari Nabi, Nabi Zakaria ini berdoa. Rabbi habli milladun ka dhuryatan tayyibah innaka sami'u Ya Allah berikan kepada kami keturunan yang terbaik dari sisimu innaka sami'u du'a sesungguhnya engkau maha mendengar dari doa-doa hambanya Setiap nah, hari Nabi Zakaria berdoa kepada Allah walaupun secara logika agak sulit ya kenapa usia beliau sudah hampir senja 90 tahun dan istri beliau Aliyah pun sudah menjadi seorang yang tua renta, tetapi itu tidak membuat Nabi Zakaria kemudian putus asa. Terus berdoa ya Allah, berikan aku keturunan. Keturunan ya Allah, untuk bisa melanjutkan tugasku sebagai seorang nabi dan rasul. Akhirnya ketika lama, hampir sampai di usia beliau yang sangat tua, ya, dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 7. Allah memberikan kabar gembira. Ya Zakaria, inna Yahya. lam min Wahai Zakaria, sesungguhnya Tuhanmu Allah melalui malaikat Jibril ya, Jibril menyampaikan kabar ini kepada Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, sesungguhnya Tuhanmu Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Bihulam dengan hadirnya seorang anak. Ismuhu Yahya yang bernama Yahya. Lam lahum bin qablu Yang nama itu belum pernah ada. Orang-orang terdahulu. Ini nama yang sangat baru ya. Seperti bagi Rasulullah ya. Nabi itu dengan nama Muhammad itu nama yang belum pernah dipakai orang. begitu juga dengan nama Yahya Mingkap lusamiya, belum pernah ada orang sebelumnya yang menggunakan nama Yahya. Oh tentu Nabi Zakaria sangat gembira luar biasa mendengar kabar itu. Kenapa? Keresahan yang selama ini dia rasakan sudah usia senja belum punya anak kini terjawab sudah Allah menanamkan benih janin kepada istrinya Ali Yahbi bahwa kelak dia akan mendapatkan seorang anak. Maka kemudian mengandunglah Ali Yahbi ini ya, sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai saatnya lahir ya. Lahirilah Nabi Yahya yang kelak menjadi nabi dan rasul. Satu keterangan mengatakan bahwa Nabi Yahya ini lahir satu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Atau satu tahun sebelum Masehi, Nabi Zakaria begitu gembira ketika lahirnya seorang anak seorang laki-laki. Bahkan ini merupakan calon nabi dan rasul, sangat bergembira, sujud syukur, ibadah semakin meningkat, perjuangan dakwah pun semakin giat karena dia semangat hidupnya karena hadis seorang anak. Pun demikian Maryam yang melihat pamannya diberikan keturunan. Yakni Yahya. Sehingga Yahya ini merupakan saudara sepupu dari Siti Maryam. Nah kemudian kita ambil kisah singkatnya ya. Ketika Nabi Yahya ini dewasa, dewasa dan dewasa. Maka kemudian Allah pun memberikan keistimewaan. Yahya diangkat menjadi nabi dan rasul, mendampingi ayahnya untuk berdakwah di kalangan kaum Bani Israel. Nah, ada satu keresahan lagi ya, keresahan yang pertama sudah terjawab dengan lahirnya seorang anak, tinggal keresahan yang kedua yaitu melihat begitu hancurnya perilaku umat kaum Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi Zakaria Alaihi Salam. Untungnya, beliau dibantu oleh putranya, Nabi Yahya Alaihi Salam, sehingga anak dan bapak ini bahu-membahu untuk berjuang berdakwah, mengingatkan Kaum Bani Israel yang ketika itu sudah rusak luar biasa. Perilaku mereka menyimpang jauh dari tuntunan Allah: Kitab Taurat, Kitab Zabur, yang merupakan pedoman untuk manusia sudah diselewengkan oleh kaum Bani Israel. Sudah diinjak-injak bahkan jadi bahan permainan. Sesembahan mereka kemudian beralih dari Allah menjadi sembahan kepada berhala. Sementara itu minuman keras sudah menjadi kebanggaan kaum Bani Israel ketika itu. Tindakan curang terjadi setiap pasar. Ya. Hampir para pedagang di pasar ketika itu semuanya berbuat curang. Perampokan terjadi di mana-mana. Pendek kata, perilaku kaum Bani Israel ketika itu hancur luar biasa. Nah, kemudian Nabi Zakaria bersama putranya Nabi Yahya, mereka berdua bahu-membahu, berjuang untuk berdakwah, mengingatkan kaum Bani Israel. Tetapi begitu sulit ya. Karena apa? Bani Israel ini memang kaum yang sangat keras kepala ya keras kepala, keras hati itu. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam itu, kaum Bani Israel selalu membantah, membantah dakwah dari nabi-nabinya itu. Sehingga ini merupakan tantangan yang begitu berat dan sulit dihadapi oleh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Tapi dengan kelembutan, 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 beliau menghadapi kebobrokan kaumnya itu. Nah, apalagi ketika itu ada seorang raja, bernama Herodus. Herodus ini raja zalim, raja kafir yang hidupnya selalu berbuat semena-mena ya. Dia sering sekali berbuat onar, berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Herodus ini selalu menghasut rakyatnya untuk tidak mendengar dakwah dari Nabi Zakaria bersama Nabi Yahya ini. Nah puncaknya ketika Herodes ini punya rencana ingin menikahi putri tirinya Herodia namanya ya Herodia cantik menawan ini. Nah memang kedua-duanya saling jatuh cinta Herodes mencintai Herodia pun demikian sebaliknya Herodia mencintai Herodes. Cuma mereka adalah bapak dengan anak tiri yang ketika itu sesuai dengan hukum yang ada dalam kitab Taurat. Waktu itu ya, ada satu hukum bahwa tidak boleh seorang ayah menikahi anak tiri. Hukum dalam kitab Taurat ketika itu. Sehingga aturan ini disebarluaskan oleh Nabi Yahya. Yang masih muda ini ya. Disebarluaskan. Beliau berdakwah di kalangan kaum Banisul menyampaikan bahwa larangan Allah terhadap orang seorang ayah yang menikahi putri tirinya ini. Disebarkanlah aturan ini. Ini bentuk dari singgungan ya. Karena Raja Herodes ini akan menikahi putri tirinya Herodia. Tidak boleh kata Nabi Yahya ini. Tidak boleh menurut, al, menurut kitab Zabur maupun Taurat. Seorang ayah menikahi putri, putri tirinya. Ya disampaikan ini. Orang pada manut karena itu merupakan perintah Allah dalam kitab Taurat. Nah dakwah ini sampai juga di telinga Raja Herodus ini. Herodia bicara, Tuan Raja ayahku, iya. Aku mendengar sentingan dari masyarakat bahwa Yahya selalu berdakwah kepada kaum Bani Israel ini menghasut bahkan dia seakan-akan menyinggung kita. Ya mungkin bahasa kita nyinyir ya. Nyinyir kita si Yahya ini. Dia bilang tidak boleh seorang ayah menikahi putri tirinya. Nah ini kalau seperti ini kita bisa dipermalukan oleh Yahya ini. Lalu bagaimana? Aku minta tuh Yahya tangkap. dan Penjarakan dia bila perlu bunuh dia. Herodus seorang raja yang zalim tentaranya kuat disebarlah semua tentara tangkap Yahya tidak membutuhkan waktu lama ternyata ya. Nabi Yahya ditangkap oleh tentara Herodus ini diadili di penjara sampai kemudian difonis bodoh inilah kezoliman dari Herodus ya kaum Bani Israel kaum yang memang sudah banyak membunuh menghabisi nyawa Nabi dan Rasul subhanallah maka pantas kalau kemudian Allah banyak memberikan musibah kepada kaum Bani Israel Jadi kaum yang sangat banyak ditimpa musibah adalah kaum Bani Israel Karena mereka sudah banyak membunuh Nabi dan Rasul Sampai termasuk di antara Nabi Yahya salam. Ditangkap, diadili Hai hey Yahya, apa maksudmu? kata Herodus Kau melarangku menikahi putri tiriku ini, Herodia Bukan Tuhan. Bukan aku yang melarang. Allah yang melarang Tuhan Anda. Tuhan kita semua. Bukan kataku. Kata Taurat. Dan Taurat ini merupakan hukum Allah yang untuk dipakai manusia. Bukan aku yang melarang. Ah, oh, Jangan banyak omong kamu kata Herodes. Ditangkap, dijebloskan di penjara yang kemudian difonis dibunuh Nabi Yahya. Dibunuh Nabi Yahya ini subhanallah. Ya sampai kemudian kata sang raja Yahya ini sudah mendapatkan balasannya dia dia berani berani ngelarang saya sebagai seorang raja siapa dia ada yang bilang tuan raja kenapa Yahya ini juga punya seorang bapak dan bapaknya juga nabi oh gitu iya tangkap bapaknya jangan jangan bapaknya nih yang menghasut anaknya ini ajaran bapaknya ini yang menyebabkan Yahya menentang perintahku, menentang hukumku, menentang peraturanku, tangkap bapaknya. Nabi Zakaria alaihi salam kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril wahai Zakaria, sesungguhnya kau sedang diincar. Kau sedang diburu oleh pasukan Herodus. Hati-hatilah hai Zakaria. Mendengar berita ini, Nabi Zakaria pun lari, menyelamatkan diri, keluar dari kampung, dikejar oleh tentara Herodus ini. Pokoknya Herodus punya ambisi, Yahya harus mati, bapaknya pun Zakaria harus mati, karena pasti Yahya ini merentang perintahku kata Herodes. Ini merupakan didikan dari bapaknya nih Zakaria. Kalau begitu anaknya mati, bapaknya pun harus mati dikejar Nabi Zakaria ini sampai kemudian dia memasuki sebuah hutan ya. sebuah hutan sehingga masuklah Nabi Zakaria di dalam hutan itu dan terjadilah keajaiban yang luar biasa Nabi Zakaria menunjuk satu pohon wahai pohon sembunyikan aku terbelahlah kau sembunyikan aku. Pohon itu kemudian terbelah itu. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Zakaria. Pohon terbelah, Nabi Zakaria masuk dalam pohon itu, kemudian menutup menutup kembali pohon itu. Namun sayangnya masuknya Nabi Zakaria ke dalam pohon itu diketahui iblis. Nah, iblis ini memang biang kerok ini, biang keladi. Dia melihat Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Ah, ini Nabi Zakaria menyelamatkan diri ini. Masuk dalam pohon sehingga orang tidak ada yang tahu. Datang rombongan pasukan Herodes ini mentari Zakaria. Iblis datang dalam bentuk manusia ya. Seorang kakek tua memakai tongkat. Hai Tuhan, mencari siapa Anda? Saya mencari Zakaria. Tadi itu perasaan masuk ke hutan ini. Kemana dia? Emangnya kenapa kau mencari Zakaria? Dia sudah menghasut anaknya Yahya untuk menentang Raja Herodus. Dan Raja Herodus menyuruh kami untuk menangkap Zakaria dan membunuhnya. Cuma kami kejar sampai di sini kok dia menghilang kemana ini? Wahai Tuan, aku tahu di mana Zakaria sembunyi. Kau tahu? Tahu? Dia kan nabi dan rasul. Dia punya kekuatan yang hebat. Dia tadi masuk ke pohon itu. Oh yang benar betul aku melihat dari mata telanjangku sendiri Zakaria masuk ke pohon itu. Lalu bagaimana? Udah kamu tebang saja, mati pasti dia. Wah wow, mereka betul. Ini cara yang tepat kita nggak usah nguber lagi Zakaria, mati kau di Zakaria. Akhirnya pohon itu ditebang menggunakan kampak ya. Menggunakan kampak sebagian riwat agama mengatakan menggunakan gergaji. Ya. Dipotong pohon itu sampai tumbang dan benar. Ketika digergaji di kampak pohon itu, Nabi Zakir pun terpotong tubuhnya. Sempat menjerit Nabi Yahya ini. Sakit dong di kampak ya. Kemudian kata Allah, wahai Jibril kau turun ke bumi, sampaikan ke Zakaria. Tidak usah menjerit, tidak usah menangis, bersabarlah. Kalau kau menjerit, maka akan aku cabut kenabianmu datang malaikat Jibril wahai Zakaria bersabarlah sesungguhnya kau meninggal dalam rangka kau mendekat diri kepada Allah surga menantikanmu kau nggak usah teriak kau usah menjerit kalau kau menjerit sekali lagi Allah akan mencabut kenabianmu sehingga Nabi Zakaria terpotong tubuhnya ya ini perilaku dari kaum Bani Israel yang sangat luar biasa. Tertawalah mereka itu hanya melihat tubuh Nabi Zakaria terpotong, darah ngucur kemana-mana itu. Iblis jijik kerakan, ini biang keladinya iblis. Seandainya iblis tidak melaporkan bahwa Nabi Zakaria masuk ke pohon itu, nggak ada yang tahu itu. Cuma iblis di mana-mana dia selalu mencari ya, cara bagaimana agar Nabi dan Rasul ini celaka. Karena Nabi dan Rasul adalah musuh yang paling berat menurut iblis. Sehingga Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, putranya dua orang nabi yang menjadi korban dari kebrutalan kaumnya, Kaum Bani Israel.